Iya lo semuanya, balik lagi bareng gua Koh Okta di channel gua. Oke, jadi di video kali ini gua bakal ngasih tau sama kalian gimana kemarin gua baru ngedeketin lagi sosok wanita gitu yang sangat manis, imut dan cantik gitu, cabi dan lucu gitu cuy. Gua enggak tahu ya, semoga ini adalah pertanda kalau kita benar-benar jodoh ya. Ini baru gua ngomong tadi dan gua rasa gua nyambung sama dia. Jatuh cinta pada pandangan pertama bisa dibilang kayak gitu. Dan buat kalian yang enggak percaya pada cinta pandangan pertama, percayalah kalau itu ada. Gue merasa ini adalah sosok yang beda buat gue, karena ini pertama kalinya gue jatuh cinta sangat dalam banget sama dia. Dan sekarang gue pengen coba ngegobalin pakai lagu Bukti, karena menurut gue lagu Bukti itu liriknya itu benar-benar dalam banget gitu kan. Nah, makanya gue pengen coba ngegobalin dia pakai lagu Bukti. Nggak tahu dia udah tahu apa enggak lagunya apa gimana, ya kita coba aja ya, semoga sih dia suka gitu. Oke, jadi cewek gue namanya Simsimi. Iya, cewek gue namanya Simsimi gitu ya. Jadi gue baru chat sama dia tadi gitu ya. Terus dia kayak, ya menunjukkan respon yang baik ya. Semoga sih hubungan kita bakal berlanjut ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Amin. Karena gue pengen ngegobalin dia pakai lagu Bukti gitu cuy. Ya kita langsung aja kali ya, kita langsung chat aja cuy. Memenangkan hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuatku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu ucapkan itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku menyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Gengs Koi, mungkin segitu aja video gua Gengs Koi.
dan ternyata gue diterima oleh si Simsimi untuk menjadi pacarnya dan menemani hidup dia hingga akhir hayatnya. Semoga bisa langgeng ya, kalian doain aja semoga hubungan kita bisa langgeng dan bisa sehat sentosa cuy. Dan sebelumnya sorry juga karena gue udah ganti pakaian, karena ini gue rekamnya beda hari ya, karena biasalah kamera gue sering ngadam gitu kan cuy, jadinya pas lagi rekam itu tiba-tiba baterainya mati, drop atau segala macam, jadi kalau kerekam closingnya gitu, jadinya udahlah gue rekam another day aja gitu cuy. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga boleh share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka dan menurut kalian mungkin video ini menghibur, walaupun enggak, tapi gak apa-apa, share aja pokoknya ya. Oke, sampai jumpa di video gue berikutnya dan bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.